Halo teman-teman, kita jumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang keapisian. Sebelum lanjut, silakan di subscribe channel ini agar teman-teman tetap mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kapision merupakan sebuah perusahaan TV berlangganan berbasis prabayar yang memiliki slogan On Terus. Yang menurut di situs webnya, On Terus itu memiliki arti bahwa dengan membeli decoder Kapision, konsumen akan dapat menikmati beberapa channel tanpa harus melakukan top up atau isi ulang selamanya. Ini katanya ya, kata di situs webnya. Kapision diresmikan mengudara pada 18 April 2014 di Indonesia. Sejarah menuliskan bahwa pemiliknya adalah Kompas Gramedia pada tahun 2014 sampai 2016. Dan pada tanggal 16 Juli 2019, MNC Vision Networks resmi mengakuisisi 60% saham Kapision. Akan tetapi, cara atau pola operasional MNC dan Kapision tetap terpisah dikarenakan memiliki perbedaan segmentasi pasar antara MNC dan Kapision. Pola operasionalnya, MNC bersegmen pelanggan kelas menengah atas dan Kapision bersegmen kelas menengah bawah. Kapision saat sekarang ini dipancarkan melalui satelit Palapade dan satelit Measa 3A. Dengan visinya menjadi televisi berlangganan yang memberikan tayangan penuh hiburan, informasi, edukasi, dan inspirasi sebagai langkah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekian video informatif ini, semoga bermanfaat sebagai informasi yang menambah pengetahuan di dunia persatelitan parabola bagi teman-teman dan saya sendiri. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, silahkan like dan share. Kita ketemu di video yang lainnya.